Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YTN RevyP, dan kali ini aku bakal mainkan game Battle Royale buat kalian semua. Tapi di sini aku nggak bakal mainkan game Battle Royale online, tapi di sini aku bakalan coba untuk mainkan game Battle Royale offline. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah berkomentar untuk memainkan gameplay ini ya. Dan kita bakalan coba mainkan gameplaynya dan semoga aja kalian suka. Dan di sini aku bakal memberitahu pada kalian semua, di sini ada outfitnya. Nanti kalian di sini bisa ganti-ganti pakaian yang pastinya ya, penampilannya. Di sini ada harganya. Dan di sini karena level aku masih rendah, jadi aku belum bisa lihat yang lain-lain juga. Ini masih level 2, level 3 dan seterusnya, masih ada juga yang pastinya cuy ya. Dan di sini ada untuk kemampuannya, skill-skillnya gitu cuy ya. Nanti kalian bisa dapatkan juga, kalian beli juga. Dan di sini kalian bisa upgrade juga yang pastinya. Dan di sini uang, money. Dan sini boardnya itu adalah tempat peselancar kita waktu turun dari pesawatnya gitu cuy ya. Kalian bisa beli juga. Dan sini ada emoticonnya, tapi di sini masih soon cuy. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk ke battle aja cuy ya. Dan langsung aja kita bakalan bertempur. Dan sini ada pilihannya solo, duo, squad, dan team fight. Kalian bisa pilih aja salah satunya cuy ya. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk main di team fight aja cuy ya, biar rame-rame cuy ya, kita punya tim. Seru cuy ya. Walaupun ini game offline tapi nggak kalah seru juga cuy ya. Pokoknya kalian harus coba, tapi sebelumnya kalian tonton dulu video gamenya baru kalian coba. Dan untuk linknya aku taruh di deskripsi seperti biasanya cuy ya. Dan ini game menurut aku sih hampir mirip sama Apex Legend cuy. Dan kita bakal langsung turun aja cuy. Kalau misalnya untuk gini ya, macam Free Fire cuy ya. Dan kalian bisa lihat aja kota-kotanya seperti memang kota-kota Apex Legend cuy ya. Wah, dan ada juga seperti tempat perpindahannya seperti Apex Legend juga cuy ya. Dan waktu kita masuk, dia bakal pindah ke tempat lain juga yang pastinya. Dan sini ada pilihannya untuk tembaknya. Di sini ada auto, ada manual. Kalau misalnya langsung pilih aja, kalau manual otomatis ada tekan tombol untuk tembaknya. Kalau enggak, dia bakal enggak ada. Nah, contoh kita bakalan coba untuk cari tempat kita bisa pindah-pindah cuy ya. Kita bakalan cari senjata aja terlebih dahulu. Takut nanti ada musuh kita bakal mati cuy ya. Jadi kita bakal ambil senjata aja deh cuy. Ah, itu dia cuy, seperti Apex Legend gitu ya. Dia bisa pindah ke tempat yang lainnya juga cuy. Kita masuk ke sini, dia bakal pindah. Dia bakal pindah cuy ya, otomatis. Ah, dia bakal pindah ke tempat lainnya gitu cuy. Kita bakalan cari aja dulu senjata-senjata cuy. Yang kita cari lagi, mana sih kok sepi banget sih? Woi, mana sih anggota-anggota musuhnya? Kok nggak pada kelihatan sama sekali cuy ya? Dan sini ada untuk kekerannya dan lompatnya, di sini ada jongkoknya, di sini reload yang pasti sama sih kayak game-game Battle Royale pada umumnya. Dan di sini ada penambahan darah, situ ada 3 cuy. Nanti kalian bisa langsung pakai aja darahnya. Dan sini skillnya yang 2 tuh cuy. Dan untuk settingannya kalian bisa langsung ubah aja ke hide aja, karena biar jangan burem kali gambarnya ya. Di sini kalian ada settingannya, kalian langsung ubah aja ya seperti aku gitu biar lebih bagus lagi tuh cuy ya. Hoho, mana sih musuhnya kok nggak kelihatan sama sekali cuy ya? Pada takut semua apa? Wew, itu dia. Mati kok, jelas banget lah. Nggak mati, aku yang mati. Wew, kenapa sih ini? Itu kukira zona ada dekat, ternyata belum. Oke, nice banget. Itu kawan kita cuy, kawan kita dari Indonesia. Oke, kita bantu kawan kita. Untuk sensitivity nanti kalian bisa langsung ubah aja cuy ya, biar lebih bagus aja sih untuk sensitivity-nya. Karena biar, ya kalian biar atur aja lah pokoknya untuk sensitivity-nya, biar jangan kaku banget gitu cuy ya. Aku ambil penuh gitu, agak-agak ribet juga sih sebenarnya penuh cuy ya. Tapi memang enak gini. Mati kok kan? Hampir mati aku cuy. Serius, kalau aku pakai darah bakal mati gitu cuy ya. Kenapa gak aku pakai skill aja sih? Wih, ada musuh. Santai, darahku tinggal sedikit lagi cuy. Mati kok kan? Kita pakai darah dulu cuy. Wah, ini berapa orang lagi sih? Aku gak tahu sih berapa orang lagi cuy ya. Tapi udah mulai banyak sih musuh dari tadi. Gak berhenti-berhenti cuy. Santai lu. Kita bakalan cari-cari sesuatu dulu. Umat darahku udah gak ada lagi nih cuy. Dan di sini udah nggak banyak lagi sih anggotanya cuy, kita bakal berhasil cuy. Ayo, walaupun dari kita udah habis cuy. Kelihatan sih kalau misal untuk penambahan darah nanti kalian bisa putar iklan aja. Biasa sih seperti itu kalau game-game offline cuy ya. Bisa kita dapati lagi itu cuy darahnya.
Yang kita bakalan coba cari aja musuh cuy. Mana kira-kira musuh cuy ya? Darah kita gak sikit lagi cuy. Udah mau mati ntar ini. Tuh zonanya cuy, makin dekat aja cuy zona cuy. Kita bakalan coba sana, apakah kita bakal kena zona? Oh enggak. Mati aku. Mencari yang berbahaya si Andre. Kita main aman aja lah cuy, biar kita menang cuy ya. Tapi kalau nggak kita tembak-tembak nih, takutnya sih bakalan lebih lama lagi cuy. Ayo dong, kalian bunuh lah oi. Oke. Mati kok. Gak tahu kok sama Bang Andre ya. Kalau udah sama Bang Andre jangan main-main. Putus kalian semua. Darahku sikit lagi loh nih. Mana sih kawan-kawan lagi? Udah pada mati semua apa? Tinggal 2 orang cuy. Kawan-kawan, 2 orang nih. Ayo kita let's go. Orang Indonesia tadi udah mati. Ini tinggal Brazil sama siapa nih? Negara mana sih itu? Satu lagi. Udah lah, kita gas aja lah. Yuk kita bareng. Kita gas Q cuy. Oh, di sana ada orang cuy. Woi, kok shotgun? Mati kok kan? Mantap kawanku. Ayo kita let's go lagi ke depan kawanku. Serasa seperti main game online cuy ya. Hey. Woi, mantap kawanku. GG ya. Ayo dong. Kita bakal langsung aja let's go. Sikit lagi loh. Kita bakal berhasil nih. Sana cuy. Mati kok. Baper kali. Masa sampai gak mati. Woi. Aduh, ada orang. Udah mati aku nih cuy, serius. Ada darah apa? Itu gimana sih? Parah banget gak ada darah lagi. Tuh. Woi, mantul. Kita bertahan aja lah, gak ada darah lagi cuy ya. Kelihatannya kalau kita masih ada darah gitu cuy ya. Mantap. Woi, zona. Ayo dong, pisah. Wohoi. Mati kok. Mati kok, sikit lagi oi. Kita bunuh kawan kita, orang Indonesia cuy. Ayo dong. Kita masih bisa dong. Semangat kawan, semangat. Ayo kita basmi mereka semua cuy. Mana mereka semua? Hihi. Tuh. Mamam. Hampir mati kita. Mati kok. Nice. Ayo dong, sikit lagi dong. Oke, kita berhasil. Yuk. Masa gak berhasil kita? Bareng dong. Ada darah. Mantul. Kita dapat darah cuy. Syukur banget kita ada darah cuy ya. Wow, mantap kawanku. Nice banget, akhirnya kita berhasil cuy ya. Dan untuk lebih dalamnya lagi nanti kalian bisa langsung coba aja gameplaynya. Dan untuk linknya aku taruh di deskripsi seperti biasanya. Dan kalian bisa langsung kasih aja masukan pada gameplay ini cuy ya, untuk ke Play Store-nya.
apakah bagus atau kekurangannya di mana, nanti kalian bisa langsung berikan aja cuy ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaru ini, dan semoga aja kalian suka dan terhibur. Dan jika suka langsung aja like, kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang dan terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak, jangan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.